saya lihat itu begini sebenarnya. Artinya lembaga survei ya sekarang ini saya lihat kan siapa yang pesan? Itu pesan. Tapi kan harus kita juga lihat bahwa saya memang telat start. Telat ya? Ya, artinya saya telat untuk mendeklarasikan diri saya maju. Tapi setelah kita deklarasikan kita lihat semua kan. Artinya Maros kita lihat sekarang bagaimana. Artinya kerja-kerja lapangan kita, saya juga nggak tahu apakah sekarang ada yang menjalankan program itu berdasarkan rekomendasi daripada lembaga survei. Tapi saya kira sampai hari ini juga belum ada kan. Artinya kita sekarang mengikuti apa rekomendasi daripada lembaga kita yang mendampingi gitu kan. Terus kalau nanti di Januari kita ngelihat, ini kan artinya kita kemarin tersurvey nol. Kalau di kita baru survei nol gitu sebenarnya. Kalau kita mau jujur, bukan tidak ada. Artinya ada, tapi kan artinya orang bilang ini dia maju apa enggak gitu loh. Yeah. Makanya kita masukkan mulai tanggal 5 kemarin kita deklarasikan bahwa kita maju. Tentunya sekarang ini lakukan dengan program aksi semuanya. Kita sudah terjadwal semuanya. Di Januari itu kita udah programkan itu 103 desa dan kelurahan itu harus kita jangkau. Itu terus sekarang ini door to door ke lapangan kita udah lakukan. Terus menyasar semuanya itu artinya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di bawah itu semua. Komunikasi dengan semua calon kita lakukan. Enggak ada kita membuka diri semuanya. Artinya kan itu. Setelah kita yakin bahwa kita maju daripada orang lain mungkin dia udah maju ya, dia, dia mengatakan maju ya. Hanya dia nunggu sponsor semuanya baru dia itu ya, sama aja mendingan kita udah menyiapkan diri kita maju tanpa menunggu sponsor. Nah sekarang ini kan mereka ini kan semuanya menunggu sponsor. Nah sekarang ini kan inilah kepala daerah nanti yang terbebani kalau dia mengharapkan sponsor. Betul, betul.